Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Riz Project. Di video kali ini Bang Riz akan sedikit berpetualang ya, untuk mengeksplor pantai utara Jawa, ya Tuban ya teman-teman lah. Ini sekarang posisinya Bang Riz dari Babat, Kota Lamongan. Sekarang kita akan memasuki Kota Tuban. Ada apa sih di Kota Tuban? Jadi Bang Riz sendiri memang belum pernah ke sana, jadi sedikit ingin mengeksplor. Wah teman-teman, ternyata luar biasa ya. Jadi setelah sampai di Tuban, ternyata ada pantai yang persis di pinggir jalan raya, dan tempatnya pun sepertinya santai untuk nongkrong ya, untuk nongki bersama keluarga maupun teman-teman. Jadi persis ya, menempel di pinggir jalan raya pantai utaranya Tuban. Luar biasa ya teman-teman. Jadi banyak warung kopi, banyak pedagang-pedagang yang berjualan, juga banyak truk-truk maupun kendaraan besar yang menyempatkan untuk mampir ternyata teman-teman ya. Tuh, bisa kelihatan dari yang di, dan di sini kita juga bisa menikmati sebentar ya, sambil menikmati angin sepoi-sepoinya pantai utara Jawa. Memang keren view-nya teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang ingin sekedar healing ya, yang mungkin daerah pantura ini selain dekat dari rumah juga untuk mengisi waktu lah. Banyak yang santai-santai, banyak pemikir yang juga sedang istirahat, dan juga dekat dengan swalayan ya, minimarket ya teman-teman. Jadi tidak bingung ketika kita kehausan. Setelah cukup untuk menikmati pantai yang pinggir jalan, kita sedikit meneruskan perjalanan menuju Pantai Aladin ya teman-teman. Jadi info terakhir Pantai Aladin itu ya lumayan ya. Jadi pantai yang sedikit rekomendasi karena ceritanya agak sedikit sejuk. Nah, akhirnya teman-teman kita sampai di Pantai Aladin ya, namanya sekali ya Pantai Aladin, dan termasuk kategori bersih ya teman-teman. Di sini juga banyak disewakan ATV, juga ada warung-warung kopi untuk nongkrong nongki ya, bersendaguro dengan keluarga, teman maupun pacar. Dan benar sekali di sini juga pohon cemaranya juga rindang teman-teman ya. Nah, juga kita bisa mengeksplor jalan-jalan sambil naik ATV. Luar biasa keren, banyak ya yang di sini disewakan ya. Jadi boleh per 30 menit, boleh sampai 1 jam. Tarifnya per 30 menit 50.000 teman-teman ATV-nya. Jadi kita bisa keliling dari ujung ke ujung, dan sangat luas sekali ternyata Pantai Aladin ini. Warga atau wisatawan yang mampir di Pantai Aladin, keren nih Pantai Utara Jawa teman-teman. keren. Jadi kebiasaannya kalau Bang Riz sendiri memang banyak menghabiskan waktu di Pantai Selatan ya, karena posisi rumahnya di Selatan Jawa, tempatnya di Kediri. Jadi sering mengeksplor daerah Tulungagung, Trenggalek, Pacitan ya, Blitar. Nah sekarang kali-kali ini baru pertama kali ini main pasir sama ATV di Pantai Utara. Ini pengalamannya sangat berkesan sekali. Dan pantainya juga ternyata rekomendasi ya teman-teman ya, pantainya lumayan bersih. Cocok ini untuk acara keluarga juga. Acara nongki-nongki di sini, acara gathering bersama keluarga ya. Banyak yang menghabiskan waktunya di Pantai Aladin ini. Cuma kebetulan pas mampir ke sini airnya memang agak sedikit keruh ya Pantai Aladin, atau mungkin dikarenakan musim hujan. Tapi tidak mengurangi kesukariaannya Bang Riz dan keluarga di Pantai Aladin. Nah itu sedikit informasi tentang Pantai Aladin ya teman-teman ya. Jadi Bang Riz sendiri ini memang baru tahu pertama kali ke Pantai Aladin. Dan setelah dirasa cukup acaranya jalan-jalan di hari
ini, Kang Riz akan melanjutkan lagi perjalanan ke Kota Kediri dan pastinya akan selalu mengeksplor wisata-wisata yang selalu Kang Riz sampai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun sampai Jawa Barat. Jadi selalu ikuti Bang Riz Project ya teman-teman. Jadi ini vlog yang sementara masih banyak campur aduknya. Jadi ikut terus vlognya Bang Riz, kesehariannya Bang Riz, dari memasak, kuliner, wisata, atau explore desa-desa ya teman-teman. Jadi ini vlognya yang ringan-ringan saja. Lalu ikuti, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih yang selalu mengikuti Bang Riz Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.